Wangi kah? Wis, ada memori nih. Kayaknya sih dapat, guys. Cuman es panas dong ya. Ini bukan tim. Oh, dapat, guys. Halo teman-teman, kita bakal gigitkan Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, hari ini ada Dream Collection ya, guys ya. Udah gitu ada juga TCS 2024 Winter Prediction and Support Campaign. Ini seperti biasa ya guys ya, kalian tebak siapa yang bakal jadi the winner ya, juara satunya ya, pemenangnya Dream Championship 2024 guys. Ini bakal ada di tanggal 27 Oktober ya, kalian tebak siapa ya. Yang tahun lalu sih gue tebak si Endgame juga sih guys, dan makanya gue dapat DB-nya banyak banget ya yang tahun lalu ya. If the player you supported wins, you could get up to 900 Dream Ball ya, bisa sampai 900 DB tuh guys ya, mantep banget. Oke yuk, kita lihat trailernya dulu ya. Espadas ya, keeper GG buat di tim ini special skill apa tadi tuh? Udah improve apa tadi tulisannya guys? Ya buat di tim ND kalau nggak di tim club ya, Espadas. Oke yuk guys, kita langsung ke banner gacha aja. Di sini ada satu SSR guaranteed ya, free 10 player transfer guys ya untuk Celebration DCS 2024 ya. Oke, yuk, kita langsung gas gacha aja. Katanya bisa dapat Dream Festival, bisa dapat Dream Collection di sini, coy. Wow, Vera bagus. Aduh. Wah. Oke, dapat kayaknya. Yah. Hah? Enggak, tapi guaranteed sih. Tuh kan, pecah kan? Boom! Anjir, gue sial banget. Misugi jadul dikasih, guys. Wah, kocak sih, klap-klap. Oke, yuk kita langsung ke banner Dream Collection aja. Waktunya 13 hari, guys. Ya, stepnya sampai step 4. Di step 4, 1 SSR guaranteed. Step 1, step 2-nya 30-40 DB ya. Kita langsung lihat Espadasnya sebentar ya, guys ya. Espadasnya warna merah. Kemarin juga udah gue bahas ya, guys ya. Marseille Side Blue Next Dream ya, klub ya. Pants-nya gede, cats-nya juga lumayan, 23.000. Physicalnya bagus sih, ya powernya hampir 22.000, tekniknya 22.000 guys. Ini gokil sih, ya startnya sih lumayan bagus banget tuh. Hampir setara Genso Superstar. Ya apalagi kalau ininya nyala nih guys. Ya ini udah setara Genso kayaknya sih. Ya ini bagus sih. Untuk skillnya juga udah kekinian momentumnya ya, 558 dan dia tipe Cats guys. Untuk hidden skillnya ada Safety Zone ya, start plus 10% lagi ngelawan shot dari luar kotak penalti guys. Ya jadi dia kalau kalian pengen golin dia jangan di luar kotak penalti ya. Kalau bisa dari volley atau dari header guys. Ya harusnya gampang ya. Skill block cancelnya cuma satu. Ya nggak apa-apa lah ya, lumayan ya satu. Nah harusnya sih dia bisa nangkep si Snyder ya, karena dia merah ya guys, Snyder itu hijau ya, soal startnya bagus guys. Genso gua karena biru aja ya, jadi dipecundangin sama Snyder ya, Genso gua ya, biru soalnya ya. Nah ini gua demen Espadasnya ini kenapa? Karena ada FW start plus 2% sama ada club 1% ya. Jadi kalau misalnya FW kalian club tambah 3% ya, jadi ini ngebantu banget tim club kalian sih, si Espadas ya. Apalagi dia juga skillnya bagus, 558 momentumnya, udah gitu startnya juga bagus guys. Oke, yang di rate up ada si botak Ishizaki ya. Ishizaki yang ini bagus ya, buat kalian tim Jepang sih boleh digacha sih guys. Ishizakinya bagus, apalagi kalian kalau punya Misugi yang baru ya, yang Dream Festival, dia bisa ngeluarin Misugi tuh ya, support Misugi guys ya, mantep banget ya. Ada auto block, auto intercept, ada insect masternya 10% ya, ada skill block cancelnya 1 ya, sayangnya tapi nggak apa-apa. Tapi dia ngeboost Tsubasa guys ya, Tsubasa 2%. Morisaki sih orang jarang pakai ya, cuman Tsubasanya 2% ini sih yang mantep banget, sama support Misuginya itu guys. Udah gitu ada Urabe warna biru ya, ini juga yang baru ya Urabenya. Ini Urabenya bagus banget sih, kalau nggak salah kemarin Super Dream Collection ya Urabe ya. Startnya bagus ya, Jepang, udah gitu kombi Ishizaki 20% ya. Jadi ini wajib banget kalian dapat Urabe, dapat Ishizaki ya. Jadi kalau misalkan punya dua itu sih mantep. Punya Misugi juga lebih bagus lagi. Misugi, Ishizaki, sama Urabe ya. Tim utama Jepang gua gitu sih guys. Makanya mantep banget ya. Dan dia bisa ngeluarin Ishizaki. Jadi Ishizaki keluarin Misugi ya, si Urabe keluarin Ishizaki. Mantep kan? Para sokong shield fight-nya juga min 20% ya. Tenacity, FW, Asia. Ini nih yang penting nih guys. Ini bagus banget makanya nih. Kalian wajib punya sih. Ini bisa dipakai sampai tahun-tahun depan juga masih dipakai sih. Ya kalau misalnya kalian bikin si Urabe ini jadi totem doang ya. Soalnya FW Asia guys, bayangin FW Asia. Ya FW Asia tuh siapa aja sih? Ya Jepang, kalau nggak ya pemain-pemain Asia yang FW ya. Ya Nita lah, Hyuga lah ya, Tenacity loh ya kan. Jadi ini wajib abis kalian punya nih ya, buat kalian yang timnya Jepang atau Asia ya, wajib banget. Ada tambahan Asian player 2% lagi. Ya jadi ini super-super wajib si Urabe. Kalau si Botak sih nggak gitu wajib ya guys ya. Kecuali kalian pengen pakai Urabe juga, pengen GG ya, ada si Botak. Nah Urabenya sih ini worth it banget sih Urabe sih.
Oh ya, Gentil ini juga minggu depan tanggal 17 di revamp ya. Jadi makin bagus lagi ya guys ya. Gentil yang ini kok gak salah kan? Bener gak sih Gentil ini? Gentilnya ada FBS 10% ya, udah gitu stamina killernya sayang banget cuma 10% sih. Inspire Club 5%. Oke, okay. Frequency Fight-nya minus 5%. Oh iya ya, agak kurang ya guys ya. Auto Block Intercept 80%. Ya agak kurang sih. Makanya dia minggu depan dapat revamp ya si Gentil itu ya. Tapi Urabe-nya sih jackpot sih. Urabe jackpot. Untuk Espadas juga bagus sih. Buat kalian yang belum punya keeper bagus, Espadas ini bagus ya. Oke, okay, langsung kita gas gacha aja. Soalnya di tim non-Japan gua keeper bagusnya nggak ada ya. Gua cuma pakai Valtes, guys. Sedih nggak sih pakai Valtes doang? Oh. Wow, ada konfeti, banner chain sama shotnya rainbow. Wangi kah? Wis, ada memory nih. Kayaknya sih dapet guys. Cuman Espadas dong ya. Ini bukan tim. Wow, dapet guys. Gila, langsung Espadas dong. Hey, Club, ini bukan tim Jepang ya, tim non Jepang ya. Please lah, kasih Espadas. Aduh, Gentil. Tapi nggak apa-apa sih, Gentil ini kan minggu depan dapat revamp kan. Ah, ya sudah lah ya. Yang penting bukan Urabe sama bukan si botak, guys. Oke ya, kita lanjut dengan step 2. Kita cancel bentar, guys. Si Club. Gentil ya, lumayan sih. Oke. Wow. Wah, ternyata lagi bagus kayaknya ya. Wih, gila memorinya biru, guys. Waduh, nggak nyala, guys. Nggak nyala, coy. Tapi kayaknya Reta lagi bagus ini guys. Wow, Margus, lumayan lah ya, lumayan guys, lumayan ya. Oke, kita lanjut. Ayo dong, gue butuh kiper bagus nih Club, buat tim Club. Aduh, Club. Zong guys. Oke, satu SSR guaranteed ya. Semoga ini tembus sih. Ayo dong. Ayo dong. Aduh. Masalahnya penontonnya nggak emas atau nggak rainbow ya. Aduh, semoga dapat guys. Semoga kayak tadi ya. Waduh, memory guys. Retap. Tuar. Aduh, dua tapi nggak retap. Aduh, ini bener ya. Dua nggak retap, coy. Yo, ampun Ozino jadul. Aduh, soda jadul. Wah, oke, ternyata rate-nya itu drop rate-nya itu cuma 5% ya. Gue pikir 6% guys. Enggak ya, drop rate-nya 5% doang. Oke lah, lanjut ya. Step putaran berikutnya ya. Putaran berikutnya, ayo dong. DB gue masalahnya nggak nyampe 1500 DB gue nih. Nggak bisa PT nih. Klap. Wah, gila ini kayak 3% ya. Oke, yuk. Yang ke 6 multi dapat dong. Klap. Aduh, gila. Pusing saya. Ayah, klap. Ayolah Espadas please. Oke, yang ke 7 multi. Masalahnya lapangannya nggak emas guys. Kalau lapangan emas gue yakin kayak sih dapet sih. Wah anjir, nggak ada flare-nya. Wah gila loh. Wah ada ciwi-ciwi tapi. Yo ampun. Ayo pecah. Jadi Espadas. Ting. Ah yo ampun, payol. Wah gila, ijo-ijo semua tuh ya baju-bajunya ya. Oke, SSR guaranteed guys. Oke, ayo dong ke 80 dapat doang. Aduh. Nggak dapat ini mah. Yo ampun, jelek banget Club. Ya udahlah, mandek situ aja lah. Animasinya jelek soalnya ya. Ih, gila, 2 putaran belum dapat guys. Aduh, sidik jadul. Aduh, gimana nih, DB gue menipis. Anjir, Club. Oke, satu putaran lagi lah ya, satu putaran lagi. Wah, ini masalahnya kiper gue Valtes pengen gue ganti guys. Wah, sumpah lu. Wah, gila. Parah. Hayah, Club. Wah, ternyata busuk.
Kok gue liat orang-orang di Facebook pada dapet ya? Di grup banyak yang dapet loh guys. Wah sumpah nih udah 10 kali multi gue ya. Gila rednya. Ampas. Wah kacau nih kalau gak dapet nih guys. Oke, satu SSR guaranteed. Ayo dong, ini terakhir ya, terakhir dapat please. Wah, goblok club. Anjir. Enggak dapat espadasnya, guys. Ah, sebel gue. PT-nya berapa sih? 1000 berapa, guys? 1400 ya PT-nya kali ya. Soalnya enggak ada free-nya kan? Hayya. Ah, ya ampun lu busuk banget rata, guys. Udah 120 ya, nanggung amat sih. Oke, kita ke tim ya. Nih, ini guys, mesti diganti nih si Valtes nih. Ini kalau Valtes jadi Espada sih mantep banget ya. Ini Gentil kan minggu depan dapat revamp ya. Bisa gantiin siapa guys? Soda kah? Ya aduh, sayang banget nih keeper nih. Tapi ya sudahlah ya, nanti mungkin besok-besok gue bakal gacha dikit-dikit lagi ya guys ya. Oke teman-teman, saya di sini Kapten Tsubasa Dream Team ya. Ada banner Dream Collection Espada, semoga kalian gacha kudak semua, semoga dapat semua guys. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share apa yang belum. Kita ketemu lagi besok ya. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.